jadi mohon maaf kita tinggalkan akan guys. Maaf. Kasih aja ya. Ayo kong. Lari ping. Ayo kong. Satu, dua, lari, 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 lari. Ayo kong. Ih, agak mimpi. Kang, ini beda weh. Pasang dulu kang. 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 Udah kang, beneran kita bercanda kang, tapi lu beneran kang. Kang, beneran kang. Masih usah, iya, serius ya. Udah. Balik. Pagi kali ini kita masih di suasana pagi Cilacap dari Hotel Atrium. Nah kali ini Anderander berkesempatan mendapatkan kawalan dulu ya. Jadi sebelum kita pulang, siang ini kita check out dari hotel. Kita mau ajak ini para guest star-getter yang internasional ya kan, untuk nyebrang ke Pulau Nusa Kambangan ya kan. Nah sementara di sini sudah ada Papa Step Joe. Ya Pak. Baik Bu Luna Diana. Ya Pak. Cewek. Oh cewek, cewek. Ini Pak bukan ini. Jangan sebentar. Kok ini istri Pak? Hai. Luna, Luna nih, Luna nih. Ya, Luna nih. Ya, 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 ya. Oke, jadi alhamdulillah kehadiran kita kemarin itu disupport donor oleh pemerintah dari unsur sipil dan juga militer. Jadi kita kemarin sempat dijamu juga dinner bareng juga sama Komandan Pangkalan Angkatan Laut Cilacap dan Lala Cilacap. Ada Kolonel, Kolonel siapa namanya lupa? Apa? Kolonel siapa namanya? Nanti bukan. Edi. Edi bukan. Ya pokoknya dari Lala Cilacap terima kasih banget. Jadi beliau menawarkan kalau mau nyebrang kabarin aja mas, nanti saya siapkan anggota dan kapalnya. Nah, spesial banget, jadi nanti semua youtuber ya kan, kita bakal nyebrang pakai kapal. Hei, ini apa? Abis kalian, kita kontenin keindahan daripadanya daripada Pulau Cilacap. Oke, kita janjian jam 7 dan sekarang udah 7.40. Ntar memang on time sekali guys. Jam 7 personal sudah siap, sedangkan kita pada baru bangun. Jadi gak enak, ada
Ini jeans. Mana ya? Anggi. Miring Pak, miring. Itu mesti ke dalam tasnya. Alhamdulillah kita sudah tiba di Dermaga TNI Angkatan Laut. Mohon izin telat, Jin. Mana yang lain? Yang lain lagi pada sarapan, masih tidak datang dulu, nggak kenakin gue. Gua Pak, bisik Pak ini, Kantor Angkatan Laut Pak. Gua mau foto dulu. Oh, iya, tapi ini ya, dong dimatikan Pak. Oh iya, maaf. Iya. Pak dulu ya, Pak. Pak, maaf, boleh berdua dulu ya? Bapak ngajak saya, Pak. Emang bener-bener Bapak, oke? Kita tunggu rumahnya, Pak, yuk. Lepaskan dulu, lalu kita cekat waktu. Oke, sudah terkenal 600 cc-nya ciri khasnya CBR Blue Risky dengan tonce-nya. Ber, Pak, sana, Pak. Oke, kita sudah di dermaga apa ini namanya? Sleko ya. Kita sudah di dermaga Sleko, Lanal Cilacap. Wih. Pamblo Rizky, gimana Pak? Ini, ya, Pak, ini our first impression saya, ya. Pertama kali ya. Saya tinggal di Sumatera, sering lihat laut kan, Pak. Oh, iya. Tapi pertama kali saya melihat laut tapi di depannya penjara, Pak. Iya. Jadi Bapak mau ke penjara, Pak. Kita sebenarnya mau nganter Bapak ini. Pak. Aduh. Saya apa, Pak? Oke, okay, luar biasa banget. Terima kasih banget untuk Dan Lanal Cilacap yang sudah mensupport dari acara San Mori sampai kita difasilitasi untuk memperkenalkan sebenarnya Nusa Kambangan yang selama ini terkenal sebagai pulau yang seram, ada tempat wisata yang indah. Wah, kebetulan di sini kita sudah bersama Letu Ramli. Selamat pagi, Pak Mayor Redi. Mohon izin, Pak. Kita mau izin nyebrang ke Nusa Kambangan ya, Pak. Jadi ini teman-teman dari Jakarta belum pernah ke Nusa Kambangan, Pak. Oh iya. Iya. Ini Pak Gus Silo dari SDA. Oh siapa Gus Silo? Selamat pagi. Dari Polhutnya ya, Pak. Iya. Jadi Nusa Kambangan Bapak udah hafal semua nih, Pak ya? Belum hafal semua. Tapi memang Nusa Kambangan bisa dibilang belum ada satu tempat yang belum terjamah nih, Pak. Kalau daerah Kumhamnya masih banyak yang belum terjamah. Belum terjamah, jadi masih banyak binatang-binatang buasnya ya. Lu mau jamah? Kita mau menjamah. Lu aja. Bapak menjamah tidak bisa pulang, saya yakin, Pak. Iya, makanya lu. Iya. Tapi kecuali kalau Bapak mau bertapa bisa, Pak, di situ, Pak. Katanya lu mau dieksekusi. Alah, kocok. Biasanya yang bertato, yang bertato kayak gini, Pak. Ini kita mau ngantar ini ya. Luna sendiri dong nanti. Iya, iya. Oke, kita nunggu rombongan yang lain. Benar-benar kita enggak enak banget, kita janjian 0700. Pohonnya sudah pada standby di sini, tapi kitanya kesiangan, cuy. Kita tunggu Kang MV sama MV Bogor dan lainnya. Lanjut video saya, cekat, boom. Oke, Kang MV sudah tiba. Gimana, Kang? Spesial kan disiapin. Ini kita perahu dayung apa kapal? Saya tahanan. Nah, ini mau dibawa ke lapas Nusa Kambangan. Karena Anda bertato, karena dia bertato. Oke, nanti kita lanjut lagi, guys ya. Jadi Pak, bapak sebagai orang Cilacap, Pak. Siap. Jadi penjaranya itu yang mana, Pak? Di sini, Pak. Yang itu, Pak, berarti, Pak. Iya, itu ada, Pak. Banyak. Itu, Pak. Jadi dari satu deret sana, satu deret itu penjara, Pak. Iya, Pak, kayaknya, Pak. Kan saya tidak pernah ke sana, Pak. Ini juga pertama kali, Pak, kita mau ke sana. Sebagai orang Cilacap, iya, pertama kali juga ke sini. Iya, kalau ke pantainya udah, Pak. Penjaranya belum, Pak. Kan saya bukan residivis, Pak. Oke, siap. Sangat siap, Bapak. Jadi Bang Amir aja sebagai 12 orang. Sekarang ini kita sudah dalam perjalanan ya menuju ke Nusa Kambangan. Kang, lu belum pernah naik kapal gini, Kang ya? Wah, bisa juga. Kencang kapalnya, Kang. Kalau naik ini berasa berguna di negara, Pak. Oh, pindah negara? Berasa berguna di negara. Oh, berguna di negara, iya. Ini kita mau melepaskan hewan buas ini, Kang. Wow. Ada kokoknya, Kang. Mantap. Tipe yang lain dan yang lainnya lagi di depan ya, guys ya. Luar biasa. Mantap.
Cilacap. Lanjut ke Cilacap kok. Boleh. Oke guys, karena kapalnya draftnya nggak dapat, jadi kita bakalan dilangsir pakai rubber boot. Iya, iya. Perahu karet. Tunggu. Meledas. Kanan kiri, bagi kanan kiri, kanan kiri. Karena apa? Takut deh. Oke. Mana ini? Di Bogor. Pak teguh ini guys. Rusak banget tadi soalnya apa? Ini Nusa Kambangan. Ini pulau, Pak. Nusa Kambangan. Iya. Dan pikir penjaranya Nusa Kambangan. Ayo, kita pegangin Akang, kita mau tinggalkan Akang di sini. Soalnya kalau dia udah upload sepi ini kita. Jangan diinjak. Pokoknya langsung. Ah, Bams, gue ini. Jangan diinjak, oh gue yang injek. Jangan diinjak. Kenapa dilarang mandi? Hah? Karena ini arus, Pak. Baru paling ini apa? Kagak ada kayak baru buaya, baru buaya apa ada kan ini ya? Ada tepi pantai. Dayung, dayung. Oh, dayung, dayung, dayung. Sama. Oh, harus di dayung emang. Mesinnya, iya mesinnya nyantol nangkut entah. Iya, oh mesinnya nyantol. Kenapa? Itu kan mesin tempel. Oh, mungkin ada lu. Papa dan pingsan, Pak. Enggak, Pak. Pucet banget, Pak. Males kena air juga. Itu gini tuh nyeker ini. Ini namanya pantai apa ini? Tebeng. Hah? Berbahaya. Hah? Pantai Tebeng. Tebeng berbahaya, Cina. Papua terus. Bem kerja Bem lu. Di mana? Terus siapa ini? Tentara malah sulung dayungin kita. So, dayung. Itu dayung, Bem. Ada sih. Saru. Gitu dulu. Si atas dulu, Pak. A few moments later. Ulah, ulah cingir. Dan tidak dicincing ini kado ya. Pedro, 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 Pedro. Ah, udah basah. Kado. Oke, kita akan culik Akang MP. Nantinya kita nggak akan bawa Akang MP kembali lagi ke darat ya, guys ya. Ini dilarang banget. Iya, ini momen Kang kapan lagi, Kang? Ntar gue makan apa di sini, Bang? Nah, itu urusan lu, Kang. Yang penting lu nggak upload aja, Kang udah. Tapi yang sekarang nggak perlu, Bang. Kita perlu sinyal biar upload. Oh iya. Makan nggak perlu nih. Gak ada sinyal saya di sini, Kang. Bahaya. Ini kan Nusa Kambangan, Kang. Yang penting upload. Gak ada sinyal, lu harus ngojek dulu ke sana baru bisa upload, Kang. Nah, jadi kita mau. Alhamdulillah kita sudah sampai di pantainya. Bener-bener gak ada ini pengungsi ya? Ini biasanya tempat wisata. Oh, itu tempat wisata. Iya. Oh. Ada yang datang. Wow. Waduh. Jadi ini pantai Tebeng. Oh, ada musola. Bukan ini tempat dekal. Pos tempat dekal. Oke, guys. Kita kan udah kayak di gua nih. Kumung kumpet di sini. Abis itu kita mau kagetin mereka, malah ada monyet anjir. Ada monyet tuh. Kita ngumpet sini guys, kelihatan nih guys. Aduh, gua ada karet. Kamur lagi lu enggak ada ya, Bang Sarus? Kita kagetin mereka semua guys. Oke. Siap. Ada yang lihat. Kagetin Akang MP. Akang mana Akang? Akang MP kita kagetin. Ada lu. Ini jadi rakutan dulu guys. Kaget Akang. Akang kaget. Akang kaget. Akang kaget. Akang kaget. Ini depan kaget. Oke Kang, nanti Akang MP bisa mencari makanan di sini tuh ada ini Kang ya. Oh, ada salak. Iya, ada salak ada segala macam, lu bisa hidup di sini kok Kang. Pokoknya betah-betah aja di sini Kang. Tenang, ada sinyal, Bang. Sinyal enggak ada di sini Kang. Kan mau ngasihan lu sengaja biar enggak bisa upload gitu. Oke, kita udah sampai di gua. Ini benteng sebenarnya. Hah? Benteng. Apa itu? Benteng pertahanan untuk perang. Oh, iya. Pernah perang di sini, Pak? Oh, iya. Buat perang. Iya, pertahanan ini. Akang. Mana, Kang? Wah, ini ada penghuni lagi. Eh, Akang udah ngilang. Penghuni sini ya? Wah. Wow. Kita masuk, Pak. Pengamen ini. Belum kita masuk. Dia dukung pantai gitu. Dia ini penghuni pantai. Iya, penghuni gua. Dukung dia, jaga pintu gerbang. Apa-apa, Bu? Oh, minta duit, makan.
Makan, buat makan. Den, biasanya kalau kayak gitu terjadi beneran, Den, kalau dari sini, Den. Iya, ayo, Pak. Misi, Pak. Ini kita mau antar Kang Enti ke rumah barunya, Pak. Ini jadi nanti lu di sini bertahan hidupnya, Kang. Ini tanpa semen ya? Enggak ada. Belanda mah enggak ada semen, pakai telur, Kang. Pakai telur. Jadi mereka kan sarapan puding telur, nah putihnya buat bikin rumah. Wow. Wah, tapi masih kokoh banget ya. Assalamualaikum. Halo guys. Anda dan merasakan hawa-hawa yang tidak biasa karena ini peninggalan Belanda. Mana Luna? Coba Bapak ke dalam sini, ini rasanya beda, Pak. Saya mual sekali masuk ke dalam sini, Pak. Hawanya beda ini. Beda, Pak. Assalamualaikum. Tuh, Pak. Kayaknya ada ini. Kenapa ini tembok bisa ada akan ini? Sumpah di sana tuh serem banget. Ini apa nih bolong? Ini bekas peluru nih, proyektilnya masih ada kali di dalam. Ini peluru ya. Peluru ya. Ini sama nih peluru semua. Oh, ini peluru. Iya. Oh, bekas peluru itu. Wow. Ya, saya merasakan hawa di sana agak berbeda ya, guys ya. Iya, Bapak iya. Bawa mistis ini. Iya, Pak, emang mistis, Pak. Ini yang tadi. Yang tadi ya, yang mau masuk aja dia. Pohon, pohon. Udah, Kang. Duduk situ, Kang. Tinggal ya, Kang. Apa? Ini bertapa di sini. Ini beda hawanya, beda banget sama di sini. Adem. Ini buat ngademnya. Adem dan gelap. Kita ayo kita tinggalkan Kang MP di sini ya. Tinggalkan. Oke, Kang, situ, Kang. Di ujung sana, Pak. Mudah-mudahan Anda dapat bertahan hidup lama, Kang. Ayo kita tinggalin Akang ya. Terus gue belum makan. Bye-bye, Kang. Kita tinggalkan, maaf ya, Kang. Akang MP mukanya udah beda di sini, bukan Akang MP yang kalian kenal, guys. Jadi mohon maaf, kita tinggalkan Akang, guys. Kasih aja, Kang. Satu, dua, lari, lari, lari. Ayo, Kang. Ih, Akang MP. Akang MP beda, Kang. Kang. Udah, Kang, beneran. Kita bercanda, Kang. Tapi lu beneran, Kang. Kang, susah, susah, susah. Udah, balik. Kayak gunakan aja. Oke, kita sudah tiba di pantainya ya. Indah sekali. Masya Allah. Cilacap dengan segala keindahan dan sejarah-sejarah. Tapak tilas sejarah daripada zaman Belanda dulu. Betapa besarnya pengorbanan para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita ya, guys, demi mempertahankan tanah air tercinta ini. Luar biasa. Doa terbaik untuk para almarhum. Saat ini yang kalian lihat, yang kalian nikmati, itu adalah hasil perjuangan dari para pahlawan. Oke, guys, syukur alhamdulillah kita sudah bersandar dengan selamat dan kita akan kembali menuju ke hotel. Lah, kira ini Steve Chu ini. Alang MP pakai airsignya Steve Chu. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah support. Luar biasa, pengalaman luar biasa. Hari ini kita bisa mengajak para motovlogger Jakarta yang internasional, Jakarta Bekasi ini, ke Nusa Kambangan. Karena memang tidak bro ke Cilacap kalau belum ke Nusa Kambangan, anjay. Oke, kita perjalanan pulang ke hotel. Sepertinya jalan sudah dibuka. Kalau dibuka mendekat itu, tinggal lurus doang kita, guys. Terima kasih banyak juga untuk Lanal Cilacap yang sudah mengawal kita. Luar biasa. Jin, misi. Oke, mungkin cukup sekian vlog gue, akan di take care buat kalian semua sudah nonton vlog gue sampai sejauh ini. Jangan lupa selalu tinggal jangan like, comment, share, dan subscribe channel Ender ini supaya gue makin semangat buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga follow akun Instagram di ANRedra_. Sehingga kami berhubung bersama siapa yang pamit dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.